Menetapkan keputusan direktur tentang lulusan jurusan teknik mesin pada yudisium jurusan teknik mesin tahun akademik 2020-2021. Pertama, bahwa nama-nama lulusan program diploma 3 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini berhak menggunakan gelar ahli madya dalam kurung AMD sesuai rumpun ilmu di belakang namanya. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 September 2021 Direktur Joni Riyadi. Ini adalah awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan, menjadi insan yang bermanfaat. Inilah saat bagi kita untuk membalas segala kebaikan dan jasa dari alma mater kita, untuk mengharumkan nama baik dengan cara menunjukkan bahwa lulusan Politeknik Negeri Banjarmasin merupakan orang-orang yang bermental tangguh, berkepribadian teladan, dan dapat diandalkan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Kan selamat dan sukses kepada seluruh peserta yudisium yang telah menyelesaikan studi dengan baik. Apresiasi juga saya sampaikan kepada peraih IPKA terbaik. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat dunia dan akhirat kelak. Amin.